nama aslinya Sumarna, tapi di sosmed Upi ya, dia pakai istilah Upi. Ini main ke Om Edi, alhamdulillah juga kasih kerjaan, dia nyari bahan, punya hobi yang sama, tapi sudah beberapa kali nyoba gagal ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan sekarang kita coba latihan di sini, mudah-mudahan tidak gagal. Nyari bahan kebetulan saya bukan penjual, cuman ada adalah untuk latihan mah gitu ya. Oke, kita coba ya. Ketika selamat bertemu lagi teman-teman dengan channel Dapur Seni Kusina. Ini saya kedatangan tamu yang berguna ya, tamu yang berguna. Jadi coba perkenalkan aja dulu. Nama saya Warna dari Lego. Kebetulan ya kesini ke BP, ke PKP, ke WN. Ada ketemu sama Om Edi yang punya channel Dapur Seni Kusina. Oh iya, ketemu sekarang udah nanya-nanya. Sudah ketemu. Sudah ketemu nih, mau belajar nih sekarang nih. Belajar nih, ada dua bahan yang akan dicoba pas ya. Yang satu ini bahannya sudah jadi, sudah netes ya. Jadi, kalau ini nanti silakan aja di rumah pasnya. Cuma contohnya tadi ini jangan dihabisin semua ya. Nah, kalau ini kita coba dengan apa namanya, media air ya, ya. Kupas dengan media air. Oke, jadi pertamanya di kupas di sini, kupas di jalan, baru nanti di kupas pelan-pelan. Dan upayakan ini jangan patah. Nah, kalau patah juga nggak apa-apa, nanti tunggu lagi potong. Teman-teman, kita mulai. Kita akan coba belajar kupas sampai jadi nanti untuk di program media air. Oke, coba kupas ini. Coba ambil apa? Kupas. Sama pisau ibu sora. Nah, saya kasih contoh ya. Kita kan nggak tahu nih tunasnya ada di mana, ya kan? Apa di sini nggak tahu nih. Jadi harus hati-hati. Nah, untuk mempermudah pengupasan sebaiknya ini dihilangkan dulu bagian ininya ya, bagian ekornya. Akan tanam terbalik ya, seperti itu. Coba contohnya berarti bawah. Nah, ini akan kita coba tanam seperti ini karena ini memang ini di programnya tinggi ya, terbalik ya. Ini dengan dimasukin air berat. Nah, pertama kita harus kasih jalan dulu pasnya. Bagiannya ada yang paling mudah. Ini harus hati-hati. Kita tidak tahu sebelah mana adanya masnya kan. Tapi yang jelas ini akarnya belum panjang. Nanti sabut yang sininya jangan dihabisin. Dia berlaku sebagai pelembab. Kita lihat kan teman-teman di tukarnya sampai botak. Nah, itu sangat riskan untuk apa namanya, hotel ya, dan pertumbuhannya kurang bagus ya, kurang bagus kalau digundulin semua ya, nah, orang yang ya sama yang digundulin tadi kan udah kasih contoh ya, ya. Nah, ini kan sudah ada jalan nih. Buat namanya apa sih? Sumarna tinggal gini nih, satu pelan-pelan, tapi pas bagian sini jangan terlalu dalam. Karena di sini mungkin ada akar. Tunas, kalau akarnya yang ke bawah, nah ini pelan-pelan ini. Nah, kalau sebelah sini nggak apa-apa, kan bisa juga masih di sini tuh. Ya kan? Iya, iya. Tuh. Tuh. Ya.
kontrol kelihatan ini apa yang oke, lanjutin hati-hati, jangan sampai upaya kami jangan sampai hotel, oke? Thank you.
kecuali kalau langsung dicat nggak usah pakai pot kaki, ini aja dicat langsung dicat langsung seperti ini ya. Nah ini udah jadi, tinggal simpan, tunggu nanti akan lunas, ini akan makin berkembang ya. Jadinya seperti itu, coba deh ya. Ya, nantinya akan jadi seperti ini. Nantinya sudah panjang. Tapi ini nanti kan harus digolong begini. Kalau itunya lunasnya sudah panjang. Kemudian pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang teman-teman di sekitar Tiga Raksa, Pak Tegok ya, Panongan, Soka, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di Tepus Dulu Sinan dalam literasi.